Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kaset yang tengah diputar ini, saya menyatakan rasa berbahagia, rasa syukur kepada Allah dapat menyampaikan dakwah-dakwah saya ini sekarang dengan kaset. Moga-moga dapat tuan-tuan putarkan, tuan-tuan dengarkan ketika tenang-tenang dengan anak-anak di rumah, atau ketika naik mobil, di mobil-mobil yang dapat memasang kaset dalam perjalanan yang jauh, sehingga kecapean dan kepenatan dalam perjalanan pun hilang karena mendengarkan suara ini. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan bahwa pada suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Ketika itu biasanya ada juga orang yang sembahyang di masjid, sembahyang sunat duha. Tapi umumnya masyarakat sudah keluar dari rumahnya pagi-pagi, bekerja menurut bidang masing-masing. Yang pergi bertani, yang pergi berniaga, yang pergi mengembalakan unta atau kambingnya. Tinggallah beberapa orang saja. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa di saat begini engkau duduk tafakur dalam masjid dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram durja? Apakah yang engkau derita sekarang ini?" Jadi pemuda tadi menjawab, "Hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyunun." Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah karena utang. Rupanya orang ini berutang. Utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menungkan di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, "Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, insyaAllah hutangmu itu akan terbayar." Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, "Tentu ya Rasulullah, aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa itu." Lalu Rasulullah membacakan, mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil
bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini. Lalu disebut delapan banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita sudah dua. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi empat. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut, sudah enam. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah delapan yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang delapan perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk, jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melewati ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut, tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh, tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila pikiran kita telah susah lebih dulu, maka gelaplah jalan yang kita tempuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita. Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya, kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap. Ini dua
dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal ajaz. Lemah. Lemah apa? Lemah pikiran. Tidak ada energi lagi. Tidak ada inisiatif lagi. Menyerah saja. Lemah. Belum dihadapi suatu soal, hati lebih dulu sudah lemah. Merasa itu soal terlalu besar. Padahal kalau dihadapi, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Yang lebih berbahaya lagi, yang keempat, apa? Malas. Duh, kalau sudah malas, apa yang akan dikerjakan lagi? Kita duduk saja termenung-menung dalam kemalasan, lalu angan-angan banyak, cita-cita mati. Angan-angan hendak terbang, padahal sayap tidak ada. Angan-angan hendak mempunyai ini, hendak mempunyai itu, hendak mempunyai Mercedes Benz, hendak mempunyai rumah besar, tapi ikhtiar tidak ada. Sebab itu ada pepatah dari orang tua-tua kita lebih di zaman dulu, dikatakannya mati, ini di zaman penjajahan dulu nih, mati Belanda karena pangkat katanya, mati Cina karena kaya katanya, mati keling karena makanan katanya, mati Melayu atau Indonesia karena angan-angan. Ini dia, angan-angan karena malas saja, berangan-angan, tapi malas. Jadi tidak jadi. Dan itu membentuk juga kepada diri kita. Orang pemalas itu jalannya lunglai saja, matanya muram saja, tak jauh dia memandang. Ini penyakit. Itu empat penyakit. Lantas dikatakannya lagi yang nomor lima dan nomor enam, wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil dan pengecut. Ini lebih berbahaya lagi. Dikumpul-kumpulnya harta banyak-banyak, maksudnya tadi hendak menguasai harta itu. Lama-lama dengan tidak disadarinya, harta itulah yang menguasai dia. Dia menjadi bakhil. Siang malam tidak ada kesenangan, cuma sibuk cari uang, cari uang, cari uang. Kemudian simpan banyak-banyak. Gunanya ya cuma mengumpul itu saja. Akhirnya, berapa banyaknya orang yang mengumpul harta banyak-banyak, faedahnya tidak didapatnya. Saya ingat cerita dahulu, 40 tahun yang lalu, ketika saya masih tinggal di kota Medan. Ada satu orang kaya, mengumpul harta. Terkenal dia kaya di Medan, beberapa buah rumah, puluhan rumah yang dipersewakannya, dan ada lagi harta-harta yang lain. Dia berjalan di jalan raya kota Medan itu dengan jalan kaki pakai payung satu. Padahal orang sudah mulai membeli mobil, entah Cadillac lah, entah Chevrolet lah, model-model yang terkenal sebelum perang. Anaknya mengambil faedah dari kekayaan ayahnya. Dia beli mobil dengan uang ayahnya. Lalu orang bertanya, "Tuan, anak tuan sudah naik mobil, tuan masih jalan kaki.
apa jawab si bakhil tadi? Saya anak orang miskin, anak saya anak orang kaya, katanya. Nah, inilah orang yang bukan lagi mencari harta buat menguasai harta itu, tetapi dia mencari harta buat dikuasai oleh harta itu. Ah, yang nomor 6 lebih jahat lagi, apa? Jubun, pengecut. Pengecut ini menjadikan separuh dari kehidupan manusia menjadi gagal. Ada pepatah orang, kalau engkau berniaga atau berusaha, meskipun modalmu tadinya tidak ada, asal engkau berani, itulah modal utama dalam hidup. Sesuai dengan pepatah Melayu atau pepatah Indonesia lama, dia katakan, putuslah tali layang-layang, robek kertas tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang, tidak kaya berani pakai. Hidup jangan mengepalang, tanggung-tanggung jangan. Tidak kaya berani pakai. Keberanian itu adalah modal. Sebab itu kalau orang rugi berniaga, itu belum rugi. Yang penting berani. Karena ada perniagaan itu tidak saja beruntung, rugi juga kadang-kadang. Tapi kalau keberanian yang hilang, separuh daripada kekayaan tadi sudah habis. Walaupun masih banyak ada, tapi keberanian tidak ada, separuh sudah habis. Akhirnya, walaupun kekayaan besar, tapi kepercayaan hilang, itu namanya habis, tidak ada lagi. Walaupun berjuta yang tinggal dalam tangan, tapi orang tidak percaya, apalagi artinya? Sebab itu yang pertama sekali modal itu keberanian menghadapi hidup. Ini 6. Yang 7 dan 8, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepada engkau ya ilahi daripada pengaruh utang. Utang itu, itulah anak muda yang duduk di sudut masjid tadi, dipengaruhi oleh utang. Sampai Rasulullah sendiri pun mengatakan, iyyakum waddaina, jagalah supaya kalau sedapat-dapatnya jangan sampai berutang. Bisa-bisa juga berutang kalau keberanian tidak ada, dan berani itu membuka jalan buat mencari bayarnya. Tetapi kalau pengecut, berutang lagi itu payah buat membayar. Sebab itu Nabi mengatakan, iyyakum waddaina, saya dapat-dapatnya elakkanlah supaya jangan berutang. Fa'inau hamun bilaili wa madzallakun fin nahari, hutang itu susah pada malam hari, mata tidak mau tidur. Dengan apa imbangan hutang tadi, berapa utang, berapa yang akan diterima, sehingga mata tidak mau tidur malam itu memikirkan hutang. Akhirnya madzallakun fin nahari, kalau siang hari badan berasa hina, tak berani keluar dari rumah. Kota Jakarta yang begitu besar, bersilang siur, jalan-jalan raya, jalan Tamrin, Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Mutia, dan lain-lain nama jalan. Ada orang yang jalan itu bertambah lama, bertambah kecil jumlahnya. Kalau orang lain mempunyai 100 macam jalan, dia paling tinggi cuma 2 saja jalan yang dapat jalani. Jalan dari rumahnya
ke tempat yang tertentu. Selain dia tidak, tidak berani. Kenapa? Karena ada tempat dia berutang. Jadi dikatakan dalam hadis itu, orang berutang malam tak mau tidur, siang malu sama orang, takut akan ditanyai, takut akan dicari. Ataupun dia berbenam di rumah, datang orang menunggu piutang, dia bilangkan kepada pembantunya atau kepada anaknya, katakan bapak tidak di rumah. Anak yang tolol atau pembantu yang tolol menjawab, mana bapak? Dia bilang, dia suruh bilangkan bahwa bapak tidak ada di rumah. Kata anak tadi, bertambah susah. Lantas yang nomor 8, waqahri rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri buat menyatakan perasaan kita, karena kita segan kepada orang, kita terlalu banyak berutang budi kepadanya, kita terlalu banyak mendapat hadiah daripadanya, kita terlalu banyak dan lain-lain, sehingga mulut kita jadi tertutup, tak dapat bercakap lagi, ditekan oleh utang budi kepada orang tadi. Kemerdekaan diri tidak ada lagi. Inilah 8 perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda yang duduk tadi. Dapatlah kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita sendiri, bahwa yang amat penting lebih dahulu ialah kemerdekaan jiwa. Kalau sekiranya di dalam negara yang telah merdeka, kita sama sekali menyorakkan, meliup lambaikan kemerdekaan di mana saja kita pergi, tapi banyak orang yang lupa negaranya telah merdeka, dirinya sendiri telah menjadi terjajah. Bukan Belanda, karena Belanda sudah lebih 30 tahun pergi meninggalkan negeri ini, dan bukan bangsa yang lain, tapi penjajahan yang datang daripada sifat-sifat yang lemah yang kita katakan tadi. Kesusahan. Kalau kesusahan kita perturutkan, jalan yang kita tempuh menjadi buntu. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Padahal pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar, tapi dalam jiwa kita sendiri, dalam dada kita sendiri. Yang kedua, dikatakan duka cita. Saya teringat kepada satu pantun Melayu atau pantun Indonesia. Dikatakannya, kalau berpiduk jangan bermenung, kalau bermenung riak pun tiba, kalau duduk jangan termenung, kalau termenung hati pun iba. Kalau hati sudah iba, jalan tertumbuk. Sampai ada juga pepatah nenek moyang kita, hati yang marah mendorongkan, hati yang iba menjauhkan. Sebab itu haruslah kita bersedia membesarkan jiwa kita sendiri. Marfu'ar ra's, mawfurul kiramah. Kepala terangkat, harga diri dijaga. Itu. Kemudian dikatakan yang kedua, al-ajaz, lemah. Al-kasal, malas. Kelemahan ini juga ada yang karena penyakit. Kenapa lemah saja? Kenapa tiap-tiap pekerjaan yang dihadapi pesimis yang timbul, sehingga timbul malas?
kalau perlu kita pergi kepada dokter, terutama psikiater. Kita tanyai di mana segi kelemahan ini. Karena kelemahan jiwa, kemalasan, malas dan lemah itu dari jiwa pangkalnya, ahli-ahli ilmu kesehatan yang telah mendalam mengetahui hubungan antara rohani dengan jasmani kita, sehingga timbul ilmu yang dinamai psikosomatik atau psikoterapi, menganalisa jiwa dari mana seginya, maka timbul lemah, maka timbul malas. Di sini kita memerlukan kuatnya energi, sebab apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kecil, pekerjaan yang kecil pun dipandangnya besar. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati, proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Sebab itu mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang besar, yang terjadi daripada puluhan ribu pulau dengan 45 kata perkataan, 45 patah perkataan. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau beliau misalnya orang yang berjiwa kecil, dia akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia merdeka? Kita sudah miskin, melarat, dulu dijajah Belanda, kemudian ditekan Jepang. Kapan? Oh, dia berkaji itu pekerjaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, dia anggap itu besar. Nah, ini misalnya. Maka orang-orang yang ajas, yang lemah, atau yang kasar, yang pengecut, yang pemalas, tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. Nah, kemudian yang kelima dan keenam, wa a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepada engkau daripada bakhil, menerima mau banyak-banyak, mengeluarkan paling sedikit. Dia anggap, sebagaimana saya katakan tadi, tadinya dia menguasai harta. Akhirnya dengan tidak disadarinya, dia yang dikuasai oleh harta. Akhirnya, orang yang begini karyanya cuma mengumpul-mumpul harta saja. Kumpulkan harta banyak-banyak, kemudian Tuhan memanggilnya kembali ke akhirat, mati, tidak ada harta dari yang dibawanya. Tinggal menjadi perselisihan di antara anak dan cucu. Di hari-hari yang pertama, anak tadi menangis, ayahnya telah mati. Tapi di hari yang kedua dan ketiga, dia tidak menangis lagi. Dia berpikir, di mana kunci ditaruh ayah? Di mana simpanan ayah? Berapa peninggalan ayah? Lalu dia berkelahi, anak tadi. Nah ini karena si ayah tadi bukhul, bakhil. Nikmatnya orang lain yang merasai, dia sendiri sengsara diperintah oleh hartanya itu. Apatah lagi yang keenam, cubun, pengecut. Dia berjalan malam hari. Kelihatannya olehnya pohon kayu bergerak-gerak. Disangkanya itu hantu. Dia lari, lari terus, bertambah lari, bertambah takut. Akhirnya dia pingsan karena sudah lari itu. Dia tidak ada apa-apa oleh orang yang berani. Ini orang yang gagal di dalam perjalanan hidupnya.
karena penakutnya, karena pengecutnya itu. Padahal di dalam keterangan agama sendiri, orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan la tahinu wa la ta'zanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa duka cita, jangan engkau merasa pengecut. Engkau tinggi kalau engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kepada Allah ta'ala itu kita melihat alam dalam keindahannya, dalam kekecilannya. Yang besar cuma Allah. Kita tidak takut karena tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada diri kita kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ini pokok tuan-tuan para pendengar kaset yang saya muliakan. Kemudian di nomor 7 dikatakan kita berlindung kepada Allah daripada pengaruh hutang. Alangkah kecilnya jiwa orang apabila dia telah berutang kepada orang lain. Dibikin janji tanggal sekian akan dibayar, tanggalnya sudah dekat, persediaan belum ada, lalu timbul kecil jiwa sekali lagi. Apatah lagi kahri rijal yang nomor 8. Yang ke-8 sebagaimana telah kita uraikan tadi ialah kahri rijal, pengaruh orang lain kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak berani lagi menyebut kebenaran, tidak berani lagi mengatakan yang hak. Lidah telah tertutup, mulut telah penuh dengan air sehingga tidak dapat dibuka lagi. Segan, kita sudah terlalu banyak berutang budi kepada orang. Walaupun sudah jelas perbuatan orang itu salah misalnya, kita tidak berani lagi menegur. Dengan demikian timbullah di dalam masyarakat apa yang disebut dalam bahasa Arab munafik, yaitu lain di mulut, lain di hati. Hati mengatakan perbuatan orang ini salah, tapi mulut mengatakan, bagaimana pikiran saya, bagaimana pendapat Tuhan sekarang tentang perbuatan saya ini? Baik Bapak, ini bagus Bapak, itu sudah betul Bapak. Padahal tidak. Ini kecelakaan yang nomor 8. Kita minta kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang, pengaruh manusia, sehingga kita tidak berani lagi menyebut apa yang benar itu. Padahal di dalam hadis dikatakan qulil haqq walau kana murran, katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Ini murah menyebutnya, tetapi kalau jiwa sudah tertekan tidak berani menyebutnya lagi. Para pengikut kaset yang tercinta, itulah 8 perkara diperingatkan, dituliskan, diajarkan, disuruh hafal oleh Nabi kepada pemuda yang beliau dapati termenung duduk seorang diri tadi. Dengan patuh dia turuti kehendak Nabi, dia baca itu tiap pagi, dia baca itu tiap sore, dia pahamkan apa isinya. Lalu timbul energi baru dalam dirinya, semangat yang baru. Langit pun kelihatan cerah, bintang pun kelihatan berkelap-kelip, matahari pun kelihatan bercahaya, dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada diri saya lagi, utang saya sudah terbayar, dan saya akan memulai hidup yang baru.
Inilah jawab dari pemuda tadi. Dan inilah jadi pedoman pula bagi kita kaum muslimin. Kalau kita terjadi pada diri kita beberapa hal, salah satu dari yang 8 perkara itu, baca doa ini pagi, baca doa ini petang, lalu berusaha, jangan cuma berdoa, berusaha, berdoa dan berusaha, Allah akan membukakan kepada kita pintu rahmatnya, memberikan nikmatnya yang berlipat ganda, sehingga segala sesuatu yang di kiri kanan kita menjadi kekayaan, menjadi inspirasi buat maju ke depan di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara pendengar kaset yang saya muliakan, moga-moga pengaruh dari hadis ini, daripada doa ini, masuk ke dalam diri saudara, dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya, moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan pemirsa kaset yang tercinta.